Ramai banget ya, ikan-ikan ini berenang dan berebut makanan. Ikan-ikan yang memenuhi saluran air ini bukan di Jepang ataupun di Klaten, Jawa Tengah. Namun ini ada di Dusun Singosaren, Wukirsari, Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ikan-ikan ini bukan ada dengan sendirinya, melainkan sengaja ditaruh oleh warga sejak Juni 2017 yang lalu. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan apa yang ada di lingkungan, dan rupanya dengan adanya ikan-ikan ini juga menyadarkan warga yang dahulunya sering membuang sampah sembarangan di aliran sungai, kini tidak lagi membuang sampah di sana. Wah, keren banget bukan? Selain itu, ini juga untuk mengedukasi anak-anak dan pastinya sebagai sarana hiburan yang gratis. Selain untuk bermain dengan ikan-ikan, anak-anak juga sering membantu membersihkan sampah yang masih ikut terbawa arus sungai. Untuk saat ini, baru sekitar 50 meter saja aliran sungai yang ditanami benih ikan. Ada beragam jenis ikan, mulai dari ikan koi, ikan nila, hingga ikan tawas. Tapi jangan nyari ikan fauzi ya, tidak ada di sini. Hehehe. Untuk memberikan makan, kita dapat membeli satu plastik pakan yang dibanderol dengan harga Rp1.000. Setiap hari 3 kilo pakan ikan dihabiskan. Apa yang dilakukan warga ini keren banget bukan? Banyak manfaat yang didapat. Jadi pengen berenang nih bersama ikan-ikan. Hehehe. Terima kasih telah menyaksikan YouCube. Temukan ragam video menarik lainnya di channel kami. Jangan lupa like, komentar positif, dan subscribe channel kami. Dan sekiranya video kami bermanfaat, boleh banget di-share ke teman-teman kamu. Terima kasih dan salam kece.